Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar sekali lagi? Dan kita kembali untuk perlumbaan yang pertama, pusingan yang kelima. Kita akan mulakan sebentar nanti dengan perlumbaan Aeon Credit Service Yamaha NVX Challenge. Yang mana kita beraksi di litar jempol. Litar yang lebih mencabar berbeza dalam edisi sebelum ini. Litar yang mempunyai sejauh 1.1 km, satu pusingan, 8 selekoh. Dan ini adalah untuk permulaan Adib Arshaf. Adib Arshaf, yap, di peta pertama kedua, Adib Putra Soekarno, tiga, Muhammad Fazil Farouk. Ya, kedudukan grid yang kita lihat sekarang ini di peta yang keempat, Muhammad Ahmad Ikram Danish dengan Ahmad Syakir Abdullah. Peta yang kelima, enam, Arah Tsunami Kamarudin lah, tujuh, Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 8, Muhammad Afiq Daniel Faizal, 9, Muhammad Rizwan Irfan Abdullah, 10, Muhammad Fadrin Iskandar, Muhammad Al-Komarul, 11, Muhammad Afiq Daniel Faizal, 12, Azran Rifki Danish Azhab, 13, Wan Naim Iza, Wan Muhammad Hafiza, 14, adalah Muhammad Samir Sadiq Baca, 15, Muhammad Faris Muhammad Faruk, 16, Muhammad Izzuan Hakimi Abdullah, 17, Hijaz Nur Kasih Muhammad Zaki, 18, Adam Mukris Syahrum, 19, Haris Daniel Muhammad Hisham, 20, Fitri Tri Anza Muhammad Fairul Nizam, 21, Muhammad Mazuki Aziz, 22, Haziq Taufik, 23, Fazrul Hazakwan Muhammad Fitri, 24, Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Senarai 24 pelumba lan, ya, agak besar grid di litar di jempol ini. Dan bagi pelumba muda ini, mereka kalaupun menyertai perlumbaan pada tahun lalu, ini kali pertama perlumbaan dilangsungkan kembali di litar jalan raya biasa. Jadi agak kesukaran juga kita lihat pada pelumba terutama pelumba muda untuk menyesuaikan diri mereka dengan kendalian jentera di litar seperti inilah. Ini pengalaman baru untuk mereka dan ini cabaran yang kebiasaannya berlaku untuk pelumba-pelumba muda sebelum mereka beralih ke kategori-kategori yang lebih utama, kategori perdana. Dan inilah proses untuk mereka. Pengalaman ini penting, khususnya dalam kategori Wamek Race dalam NVX Challenge sebentar nanti. Arah Tsunami adalah tumpuan untuk terus mengekalkan kedudukan konsisten selaku pendahulu kesudahan selepas empat pusingan. Dia mengumpul 95 mata, menjadi juara di pusingan pertama, kedua dan keempat. Ketiga naib juara. Dan pada kedudukan ini nampak selesa bagi Arah Tsunami, kedudukan 95 mata jauh meninggalkan Danish Zarif dengan tempat kedua 58 mata. Tapi perlumbaan baru masuk di pertengahan musim, jadi ada masih ada lagi peluang dan ruang untuk lain-lain perlumba berikan cabaran kepada Arah Tsunami dan mereka bersedia untuk dilepaskan sekarang ini. Nantikan kesemua perlumba bersedia. Okay, baiklah, kita nantikan. Lampu nyalakan, 8 pusingan untuk mereka habiskan. Dilepaskan sekarang, dia menuju ke selekoh yang pertama. Terlebih dahulu nombor 32 yang berada di depan. Dapat masuk adalah Fazil Umar Farouk untuk depan. Keadaannya agak berbahaya di kelompok yang cukup besar ini. Mereka perlu lebih berhati-hati untuk namun melepasi di hadapan ini lebih selesa. Nombor 10 itu Fazil yang mendahului. Di mana Adib dan juga Adib masih dalam kelompok hadapan. Dua selekoh yang sangat penting, selekoh 2 dan 3. Dalam kedudukan ini seiring, tiada perkara dan tiada apa-apa yang berlaku daripada setiap perlumba. Itu lebih penting. Ini adalah pusingan pertama, lap pertama. Mereka mempunyai 8 pusingan kesemuanya. Ya, di peringkat awalnya agak rapat kalau berbanding sebelum ini dalam perlumbaan. Kita saksikan perlumbaan yang berlangsung di litar antara Mangsa Sepang, litar Tangkak, litar Kuala Terengganu yang memiliki laluan lurus yang panjang dan agak lebar. Tapi dalam keadaan litar sebegini, ini kembali semula keadaan litar sebelum kita melalui zaman pandemik ini. Jadi mereka akan terpaksa lebih kerap, lebih cepat, kena perlu cepat untuk menyesuaikan diri. Bukan saja keadaan permukaan litar, tapi juga dengan keadaan litar yang mana agak pendek dan selekoh yang hampir. Tapi cuma di sini kita lihat laluan, walaupun ya selekoh agak panjang, akan laluan lurus dan menuju ke selekoh di bawah. Ini adalah tempat yang terbaik untuk memintas. Tapi ini juga tempat yang akan merangkap banyak pelumba, ramai pelumba ketika mereka melakukan break lewat untuk memintas dari bagian dalam dan akan merangkap mereka. Terutamanya dalam kedudukan kelompok yang besar ini, fokus dan juga tidak boleh melakukan kesilapan.
Namun dalam lap yang pertama menuju pusingan yang kedua ni, kedudukan sentiasa berubah di antara Syakir dan Fadiz pula mengambil alih kedudukan sangkut pendahulu. Ya. Kemudian arah sulami pada tempat yang ketiga. Biasanya dalam lain perlombaan sebelum ini, kita lihat ditempuh muncul lagi di depan. Tapi kali ini mungkin dia berhati-hati sikit dengan kerana kita tahu begini. Mengambil kira dan membaca bagaimana perlombaan ini dan mengikuti dua pelumba di depannya, Fazil dan Syakir. Tapi kedudukan mereka sangat rapat di kelompok di hadapan dia. Ada ramai pelumba yang kedudukannya rapat kurang dari satu saat antara mereka. Dan 23 yang terlihat oleh Adib Arsyad di tempat yang keempat juga rapat di belakang. Cuma ada gap sedikit saja antara Fazil seorang pelumba yang terjatuh di belakang. Gap yang saya masukkan satu dan kedua itu pelumba nombor 6. Ya, Izwan yang terkeluar dari perlombaan. Izwan sebentar tadi berada dalam kelompok di belakang sedikit. Kalau ikutkan di lap yang kedua, dia berada di kedudukan yang ke-18. Namun di hadapan ini, Fazil sudah mengorak langkah. Namun masih dapat Syakir ditolak ke belakang sedikit. Tapi masih dalam kelompok yang ada ruang untuk merubah kedudukan mereka. Adib Arsyad sempat melihat ke belakang. Satu kedudukan yang tidak selesa untuk Adib. Adib masih ada peluang. Yang mana gap antara mereka di hadapan satu dan dua mulai nampak. Fazil Farouk cuba untuk melarikan diri, jarakkan diri. Arah tsunami naik tempat yang kedua kerana dia sedar yang Fazil mulai menjarakkan diri dan berada di hadapan, dan dia akan sekarang ini cuba untuk mengejar Fazil Umar Farouk untuk mengikori rapat peluang untuk dia memenangi peluang ini. Jadi dia perlu untuk merapatkan diri di belakang Fazil. Ada 5 pusingan lagi untuk dia cuba untuk dilakukan. Masih dalam kedudukan yang baik untuk setiap pelumba walaupun mereka sentiasa mahu mengintai peluang untuk memintas. Dua di hadapan, lebih jauh sikit Fazil arah tsunami. Adi Putra Soekarno agak ke bawah sikit, tapi dalam kelompok yang kedua ini ada 5 pelumba yang terus memberikan saingan. Dan kita boleh lihat 2 pelumba di depan, Fazil dan arah tsunami mula menjarakkan diri. Mereka mula lari pada lain-lain pelumba. Itu sebab kita lihat Arash terus ke depan mencur. Tadi dia di tempat yang ketiga demi ikori Syakir. Tapi sekarang ini dia melepasi Syakir dan untuk mengejar Fazil. Kerana Fazil nampak cuba untuk dia menjarakkan diri. Dan sekarang 2 pelumba di depan bersaing untuk 1 dan 2. Dan kita 1, 2, 3, 4, 5 pelumba yang sekarang ini bersaing untuk tempat yang ketiga. Tempat terakhir di atas podium. Dengan Arash Tsunami sekarang berada di tempat yang kedua. Dan Danis Zarif, di mana kedudukan Danis Zarif kerana dia pelumba tempat yang kedua keseluruhan. Dan di belakang adalah Syakir, Adib Arsyad, Adib Putra, Ahmad Ikram, Nabil Najmi. Dan ini akan memberikan kelebihan yang besar kepada arah tsunami untuk dia terus melebarkan jarak selaku pendahulu bagi musim 2022 ini. Bagi 4 pusingan menuju selekor terakhir untuk pusingan yang seterusnya, kita perhatikan tiada perubahan. Namun kedudukan yang ke-6 itu, Nabil Najmi naik seketika kerana Ikram ditolak. Kedudukan yang ke-6 selebihnya di hadapan pasti Fazil Arash di hadapan. Namun di penghujung nanti mungkin debarannya lebih terarah untuk perebutan kedudukan tempat ketiga, membabitkan 5 pelumba ini yang masih dipimpin oleh Syakir Abdullah. Di belakangnya sentiasa rapat Adib Arsyad, Adib Putra Soekarno. Nabil Najmi juga tidak ketinggalan dalam kedudukan ini. Battle untuk tempat yang ketiga. Perebutan untuk tempat yang ketiga. Tempat yang terbaik untuk mereka ambil di selekoh yang kedua. Dan selekoh yang ketiga. Untuk mereka lakukan return di situ yang mana situ adalah kedudukan terbaik untuk memintas. Dan situ kita akan saksikan nanti. Bagi kesemua pelumba ini, mereka ada 2 pusingan lagi, 2 peluang. Terlalu pun jauh di depan. Hampir setengah saat meninggalkan lain pelumba adalah Fazil dan Arash. Itu pun nanti kita akan lihat siapa antara kedua depan yang akan lagi pelumba. Antara di belakang perputaran tempat yang ketiga. Ahmad Syakir yang sekarang berada di tempat yang ketiga. Dia mendahului dalam kumpulan ini. Menuju ke stekor yang saya masukkan tadi. Tapi di sini perlu bijak untuk pelumba di depan. Menutup ruang. Tidak membenarkan pelumba lain di belakang. Setakat ini masih lagi berjaya bagi Ahmad Syakir bertahankan kedudukannya tempat yang ketiga. Tapi diberikan cabaran oleh Adib Arsyad untuk masuk ke bagian dalam. Untuk naik tempat yang ketiga. Antara 2-3 pelumba lagi di belakang. Mengikuti saja mengintai apa yang dilakukan sekarang. 23 yang berada di depan Adib Arsyad yang sekarang ini mengambil giliran untuk mendahului kumpulan yang kedua ini. Dia berjaya memintas kedudukan Syakir. Ini adalah situasi kedudukan lap yang sangat penting menuju pusingan yang terakhir nanti, untuk pusingan yang ketujuh.
Kedudukannya sudah berubah, yang mana kedudukan yang ketiga iaitu Adil Arshad. Dia memintas kedudukan Adi Putra Sukarno. Di yang keempat, Syakir Ikram. Itulah kelompok yang kedua tadi sudah berubah menuju penamat pusingan yang terakhir ini. Di hadapan masih kekal untuk 20 minit Fazil Arash. Arash mahu memberikan saingan, namun Fazil dalam kedudukan yang cukup selesa, konsentrasinya terus fokus. Dari bagian dalam nampaknya Arash. Dia tadi cuba untuk masuk bagian dalam. Walaupun saya katakan tadi di selekor ketiga tempat terbaik, tapi lain tempat pun masih boleh minta jika perlu berjaya untuk dapatkan ruang. Cuba agak suka sikit kerana jarak selekor agak hampir, dan sekarang Arash cuba untuk masuk di selekor ini. Arash, wow, tidak kena berani oleh Arash dan dia berjaya untuk melepasi Fazil untuk di selekor akhir untuk dia berada di depan. Dia akan tunggu keputusan rasmi kerana pada kedudukan yang kita lihat tadi di selekor yang terakhir, dia masuk dari bahagian dalam dan Fazil terkeluar sedikit daripada Lita dan membolehkan Arash menangi perlumpaan dengan Ahmad Syakir di tempat yang ketiga. Tindakan yang cukup berani di waktu yang tepat oleh Arash Senami, walaupun dilihat agak berbahaya sedikit, namun mungkin situasi itu adalah situasi terbaik untuknya memintas kedudukan Fazil. Namun di kelompok yang lebih ke belakang sedikit, kita melihat tadi sudah pun semakin ramai untuk menamatkan perlumbaan. Jadi yang pasti di podium adalah Arash Senami, Fazil, Syakir kedudukan ketiga. Sayang untuk Adib, dia turun di kedudukan yang keempat. Ikram, lima. Enam, Adi Putra Sukarno. Itu adalah lima pelumba kelompok yang kedua tadi menuju penghujung pusingan terakhir. Telah tamat bagi perlumbaan Ayun Credit Service Yamaha NVX Challenge akhir. Inilah keputusannya. Arash Senami tempat yang pertama dengan Fazil Umar Farouk tempat yang kedua. Ahmad Syakir Abdullah melengkapkan podium dengan Ahmad Syakir meninggalkan Adib Ashraf Hisham tempat keempat. Lima, Ahmad Ikram. Enam, Adi Putra Sukarno. Tujuh, Nabil Najmi Abdullah. Dalam perebutan dari tempat yang kelima, tempat yang ketiga. Kemudian Wan Naim Izzah tempat yang ke-8, tempat yang ke-9 Azlan Hakim Johan, 10 Muhammad Afiq Daniel Faizal, 11 Rizwan Irfan Abdullah, tempat yang ke-12 Muhammad Samsi Sami Sadiq Baca, 13 Faris Muhammad Farouk, 14 Hijaz Nur Kasih, 15 Muhammad Fitri Tri Anza, 16 Haris Daniel, 17 Pradirin Iskandar, 18 Adam Mukhlis Syarum, 19 Ahmad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 20 Muhammad Marzuki Abdul Aziz, 21 Azam Rifki Edanish Azhar, 22 Muhammad Fakrul Zakwan Bafitri, 23 Ahmad Haziq Taufik, 24 Muhammad Izwan Hakimi Abdullah yang terjatuh dalam perlumbaan tadi. Okey, tanda nantikan bagi podium dipanggil naik ke atas podium tiga pelumba. Arash Senami, Kang Harudin, Ahmad Syakir Abdullah dan Muhammad Fazil Muhammad Farouk. Dan juara Arash Senami. Dan dipersilakan pasukan terbaik untuk Yon Credit Service Yamaha NVX Challenge. Dipersilakan wakil dari pasukan Yap Ai Racing. Berikan tepukan. Dengan pasukan bagi Arash Senami, Yap Ai Racing Team akan naik ke atas. Encik Ernestio, iaitu Southern Regional Manager Anugerah Berpasukan. Encik Ernestio urus bahagian selatan Hon Leong Yamaha Motor Sdn Bhd. Tempat yang ketiga terlebih dahulu, Ahmad Syakir Abdullah yang juga bertarung hebat tadi untuk mempertahankan kedudukan dalam kelompok yang kedua untuk naiki podium ini. Tempat yang kedua saat akhir dipintas adalah Fazil Man Farouk yang mendahului lama sekali tempat yang kedua. Dan pemenang untuk perlumbaan ini adalah pelumba nombor tiga, Arash Senami Kamarudin, dengan kejayaan menangi perlumbaan yang keempatnya untuk musim 2022. Dan juga bagi pasukan Hiap Eik Racing Team.
Jadi podium akhir bagi Aeon Credit Service Yamaha NVX Challenge. Arash Sundami, Kamarudin, Fazil Farouk dan Ahmad Syaki Abdullah. 1, 2 dan 3. Kedudukan terlihat Arash Sundami di tempat yang pertama dengan 120 mata. Hampir 60 mata dia dapat Ahmad Syaki Abdullah tempat yang kedua dengan 68 mata. Dani Zarif Khairi Zakri tempat yang ketiga dengan 58 mata. Fazil Farouk tempat yang keempat, 51 mata. Hakim Akmal Samsul Kamar tempat yang kelima, 49 mata. Arzan Hakim Johan tempat yang keenam, 33 mata. Haziq Taufik tempat yang ketujuh, 30 mata. Dengan Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 28 mata tempat yang ke-8. 8 kedudukan teratas walaupun Arash Sundami jauh di depan. Tapi tempat kedua hingga ke-8 ini masih agak rapat kedudukan mereka.